Hey yo, it's not the end, it's just the beginning. Yo, okay, detak detik tirai mulai menutup panggung. Tanda skenario, yo baru harus diusung. Lembaran kertas baru pun terbuka. Tinggalkan yang lama, biarkan sang pena berlangkah. Kita pernah sebut itu kenangan tempo dulu. Majukan hilang atau takkan pernah berlalu. Masa jaya putih biru atau abu-abu. Memori cinta cinta aku dia dan kau. Dia, dia, dia masih dialah pikiran. Ilmu bumi dan sekitarnya jadi ku dapat. Masa sekolah yang pernah terjadi. That was the moment, a part of sin memory. Kita membumi, melangkah berdua. Kita ciptakan hangat sebuah cerita. Mulai dewasa, cemburu dan bunga. Finally now, it's our time to make a history. Bergegaslah kawan, ku sambut masa depan. Tetap berpegang tangan. Terucap hanya.
Udah saling kekerah lagi ya. Iya, sorry ya gak bakal mimpi kayak gini lagi. Esok kita udah masing-masing lagi. Dan Aji cuman Aji, Tegesia cuman Tegesia, Tesasa cuman Tesasa. Tidak ada lagi kelompok tiga. Udah jangan nangis, Mary, jangan nangis. Ini hidupnya orang kakak ya. Langit atap rumah bumi. Oh, anaknya tuh. Sebagai lantainya hidupku menyusuri jalan seorang yang aku jembatan menjadi ada cerita tentang
Bunda. Sini tuh. Dah. Men, Lastri gini. I love you gitu. Kayak gini nih. Lastri gini. Buat KKN kelompok 3.
lagi ya. Dadah. Miss you. Miss you. Mwah. Kesannya apa? Apa aja? Apa aja tuh Bapak teh? Iya. Gelombang kedua yang masuk ke gelombang ketiga. Iya. Juga harus lebih baik dari gelombang yang kedua. Kangen tidak Pak, kangen? Ya, kangen. Dadah Pak, dadah. KKN itu kayak pacaran, tanggal jadi tanggal 1, sudah gitu putus dari akhir bulannya. KKN itu speed tank mampet, KKN itu uang 25.000 bisa makan enak. KKN itu kekeluargaan, KKN itu cinta. KKN itu tai, ya. Yang tuas bisa dibanyol rata, astagfirullahaladzim. Dan itu sulit untuk dilupakan, ya. Pengalaman dan yang tadi pagi itu untuk yang kedua kalinya dan tidak membanjur saya langsung kabur aing dipangsang langsung lepot deui. KKN itu kodok-kodok sombong yang bikin baper, bikin lapar, kodok-kodok sombong yang selalu ngomongin ngomongin tai. Kodok-kodok sombong yang selalu ngomongin kejombloan seorang, nanyain status seorang, kapan nikah, kapan nikah. Gagal nikah sih yang paling sakit. Tapi pokoknya KKN itu awesome. KKN itu masih mampet sama tiap malam bisa duduk di kursi ini ngeliatin dah kencang udah. KKN itu mau pulang tapi belum pulang. Di mana nemuin anak-anak yang goblok awal yang mencret kayaknya. Bukan maksudnya mencret dia tai ya. Ya emang itu, terus anak-anaknya emang mencret, emang bener-bener mencret, tai. Kebanyakan kita banyak itu ngomong tai. Terus orang-orangnya yang ya goblok lah. Kalau kita bareng-bareng, bareng-bareng. KKN itu experience, holiday and adventure. KKN itu susah modal karena mampet dan juga gak pernah makan sama daging. KKN itu memenzong lah, tempat dimana kita tahu suara kentut masing-masing teman kita, sikap mereka juga, ada yang egois, ada yang benar-benar teman, ada yang teman makan teman, ada teman makan tai, banyak lah. Intinya KKN itu tempat berkumpulnya semua para setan-setan dari semua jurusan. KKN itu kebersamaan, kompak, makan bareng, dan itu sangat kehilangan banget kalian. Jadi anggota TAI kelompok 3, saya jadi punya keluarga baru, sahabat baru, teman baru. Oh iya, menyenangkan. Kelompok 3 jangan pernah lupain kita meskipun kita udah enggak satu kelompok lagi. Tapi ingat, jangan pernah lupain kita, oke? Okay? KKN itu rame, apalagi hero-nya. Pokoknya reparti, the best lah buat hero-nya. KKN itu pengalaman yang paling berharga yang tidak bisa ditemukan di rumah, di sekolah, ataupun di dalam kampus. Pokoknya KKN itu adalah sekumpulan orang-orang yang edan, makhluk-makhluk Godzilla semua. Dadah. Too far away. We all need the person who can be true.
pertama kalinya tahu kalian, terus yang harus dibawa, jadwal piket, so iya pakai jadwal piket, tapi itu berjalan dengan baik. Udah gitu ini jadwal kita bikin buat pulang, tapi ya kita tunggu juga akhirnya pulang-pulang juga. Ya setiap hari kita lewatin jalan ini, belok kiri belok kanan, bau domba semua kita lewatin, tapi akhirnya kita sampai juga di kontrakan. Tapi waktunya buat pulang, ya kita berkemas deh buat pulang kemarin. Semua disiapin, semua baju-baju dilipetin, masukin kardus. Jalan yang kita lewatin juga ini, baso, baso teh lilis, pisang aroma, enak semuanya. Ada semua di sini, teh Rio, teh gelas, kelapa kardus. Biasanya lihat kalian berdiri di situ. Biasanya kelihatan dari sini main PS rempong, tapi sekarang udah kosong. Kalian rempong di situ makan, sekarang kosong, kosong banget. Bisa lihat siapa-siapa. Kita gila sama-sama. Biasanya lihat yang dandan di sini rempong, tas koper dandan, udah nggak ada lagi. Dapur yuh apa-apa semua. Kosong semuanya. Ini nyalain air di mana kan tahu? Nyalain air tuh di situ tuh cetrekan. Jemuran kosong, tempat sepatu juga kosong. Jemuran juga kosong juga. Semuanya deh, udah enggak ada lagi yang masak, habis semua beras semua. Piring, gelas pecah. WC juga kosong, biasanya banyak tempat mandi. Kosong juga nih kamar. Udahlah, pulang. Ya gitu deh, kakaknya sama kalian tuh canda tawa sedih semua dilewatin kita bareng-bareng. Ya gak mau pisah sih, cuman ya namanya juga waktu kan, kita gak bisa protes. Gak ada kata yang tepat buat protes sama waktu. Mau kita harus lewatin, mau gak mau. Tapi ya satu bulan ini sama kalian bener-bener deh gak bakal dilupain. Kita I can't say anything. Gak bisa bilang apa-apa. Cuman bahagia sama keluarga. Kalian tuh keluarga. Keluarga. Gak pernah ngerasa takut sedikit pun. Kumpul bareng, sedih, canda tawa. Kita lewatin semuanya bareng-bareng. Tapi semuanya tinggal kenangan. Kenangan yang indah banget, gak bakal dilupain, gak bakal dilupain sampai nanti, bakal terus disimpan di hati ini selamanya.